Sebab orang macam ni dia susah nak dapat dan dia mudah hilang. Tak ada benda yang buruk yang akan dapat melainkan kebaikan bila kita ada kawan-kawan yang baik. Sebab sifat seseorang di sisi kita ialah dia akan mempengaruhi kita. Sebab kita ni adalah represent kepada siapa yang duduk dekat-dekat dengan kita. Sebab sifat manusia suka meniru. Dan subhanallah, tak ada tempat rujukan yang patut kita tiru melainkan satu rujukan paling istimewa, nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahir ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Na'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat sama-sama pada malam ni insya-Allah duduk di masjid, di rumah Allah ni merupakan salah satu daripada perbuatan yang sangat-sangat dicintai oleh Nabi SAW. Syukur pada Allah. Tuan-tuan, selagi Allah masih menggerakkan hati kita untuk boleh hadir ke rumah Allah, syukur pada Allah. Selagi Allah menjentik hati-hati kita, melapangkan masa kita, memberi kemudahan kepada kita untuk hadir ke rumah Allah, syukur pada Allah. Jangan sampai satu hari nanti kita mencari-cari alasan yang kita merasakan betapa kuatnya alasan tersebut yang boleh kita gunakan untuk tidak hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Haji, lama tak nampak di masjid. Minta maaf lah ustaz, saya ni sibuk sikit sekarang ni. Alhamdulillah, niaga makin maju, Allah bagi rezeki. Dia rasa macam alasan tu alasan paling istimewa dah tu. Baik sangat dah alasan tu, dan dia kait pula dengan Allah bagi rezeki kat dia, dan dia menjauhkan diri dia daripada rumah Allah menggunakan alasan yang dia rasa macam paling superb dah dia boleh bagi. Tuan-tuan nampak tak? Jangan sampai kita diuji macam tu. Sebab tajuk yang nak kita bincang pada malam ni, tajuk dia berbunyi Al-Hayatu Bisunnatin Nabawiyah. Hidup dalam sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Allah jadikan Nabi SAW ni tuan-tuan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Sebab tu Allah jadikan Nabi daripada kalangan manusia, bukan daripada kalangan makhluk lain. Orang musyrikin kata, kalaulah nak dihantar kepada kami pesuruh Allah, tak patut daripada kalangan manusia yang pi pasar sama-sama dengan kami, yang makan macam kami, tak patut. Patut dihantar dia malaikat. Kata orang-orang musyrikin bila mereka menolak Nabi SAW. Tapi Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, laqad ja'akum rasulun, rasulun min anfusikum. Salli ala sayyidina, sesungguhnya salli ala sayyidina Muhammad diutuskan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah didatangkan, laqad ja'akum, salli ala sayyidina Muhammad, kepada kamu, salli ala sayyidina Muhammad, rasul daripada kalangan kamu sendiri. Pasal apa? Yang pertama kata ulama, apa hikmah Allah utuskan Nabi daripada kalangan manusia? Sebab yang pertama, dia mempunyai sifat-sifat insani yang sama macam umat dia. Ini mudah untuk kita ikut. Nabi SAW makan, kita tunjuk macam mana cara nak makan. Cara Nabi SAW. Nabi SAW berkeluarga, Nabi SAW berkahwin, Nabi SAW lapar, Nabi SAW dahaga, Nabi SAW letih, Nabi SAW sakit, Nabi SAW kenyang, Nabi SAW berniaga, Nabi SAW berkahwin. Semua urusan kehidupan yang kita biasa buat, maka mudah untuk kita ikut. Yang kedua, syariat yang nak dibawa oleh Nabi SAW mudah untuk kita ikut sebab kita sama-sama manusia. Boleh bayang tak kalau syariat yang dibawa oleh macam malaikat? Malaikat rokok-rokok saja, tak pernah angkat-angkat beribu-ribu tahun. Kita tak mampu nak buat. Salli Allah Sayyid Muhammad, ada di kalangan malaikat bertasbih saja, subhanallah, 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 ribuan tahun tu je tugas dia. Kita tak mampu nak buat. Maka syariat yang dibawa oleh Nabi SAW mudah untuk kita ikut sebab syariat Nabi SAW untuk daripada manusia kepada manusia. Yang ketiga, Nabi SAW, salli ala Sayyid Muhammad, bercakapnya bahasa manusia yang mudah dipaham oleh manusia. Walaupun dia menggunakan bahasa Arab, kita ni orang Melayu, tapi orang Melayu tak mustahil boleh faham bahasa Arab. Kan, salli ala Sayyid Muhammad? Kalau yang bercakapnya bahasa malaikat, macam mana bahasa malaikat kita tak tahulah. Cakapnya bahasa jin ke, kita pun tak faham. Salli Allah Sayyid Muhammad. Cakapnya bahasa binatang, bahasa kucing jenis kucing, bahasa harimau jenis harimau. Tak boleh nak faham kita. Tapi bercakapnya bahasa manusia, dengan walaupun menggunakan bahasa-bahasa ataupun dialek-dialek yang tertentu, tapi masih mudah, masih boleh difahami oleh kalangan manusia. Maka itulah di antara hikmah kenapa Allah jadikan Nabi SAW daripada kalangan manusia. Dan subhanallah, kita ni manusia ni tuan-tuan, tak boleh terlepas daripada suka tiru orang lain. Itulah sifat kita manusia. Nah, salih Allah SWT, kita suka tiru orang. Tiru ni, dia main daripada hati, fitrah. Dan kalau kita pergi letak Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu tak malu, kata Nabi SAW, salli ala sayyidina, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah ikut suka-suka kamu, kata Nabi SAW. Ulama sebut malu ni fitrah. Malu ni daripada kita ni lahir-lahir, Allah masukkan sifat malu ni siap-siap dalam tubuh badan kita nanti. Dia bukan install, dia built in. Ha, ada beza di antara install dengan built in ni. Nah, ni orang media ni tahu ni, Ashraf pandai ni. Kalau dia built in, kalau dia install, dia boleh uninstall. Ha, kalau built in, dia tak boleh nak buang. Betul tak Ashraf? Boleh built in, boleh buang. Tak boleh, rosaklah dia sebab dia built in. Nak mudah bahasa media macam kita, bahasa teknologi kita ni, malu ni Allah install. Allah built in dalam tubuh badan manusia. Dan kita ni membesar bersama dengan sifat malu yang ada dalam tubuh badan kita. Tetapi ingat, sifat malu yang ada pada kita akan dipengaruhi dengan siapa yang duduk di sekeliling kita.
Kalau kita membesar, orang yang duduk sekeliling kita ni semua orang yang sangat malu, maka kita pun akan jadi orang yang sangat pemalu. Kalau kita membesar, sekeliling kita ni orang yang dah tak reti malu, buat video live telanjang, tak malu. Nasi Muhammad, jangan ditegur, dia marah kita balik. Kita kata, jangan buat macam tu, nanti meniaga tak berkat. Eh, awak kamu ni buat kerja Tuhan kah? Macam tu pula dah. Faham tak faham sudah, tuan-tuan? Yang mana faham, faham lah. Yang tak faham nak buat macam mana lah, tuan-tuan. Subhanallah, Syamad. Pasal apa? Pasal tak ada sifat malu. Maka yang membesar di kalangan mereka pun akan bawa tiadanya sifat malu tersebut. Sayyidina Allah Syed Muhammad, kita faham tak ni? Apa yang ada dalam hidup dia, sebab kita tensi untuk meniru. Kita akan tiru orang yang dekat dengan kita. Itu Nabi SAW sebut, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seorang itu akan duduk di atas jalan agama teman rapat dia. Maka kata Nabi, falyanzur, perhatikan dengan siapa kamu berteman rapat. Kalau orang yang teman rapat dengan kamu orang soleh, insyaAllah kamu akan jadi orang soleh. Lepas tu cari kawan baik-baik. Saya duduk teringatlah, tuan-tuan, kita ni jadi macam mana kita sekarang ni bukan pasal kita. Bukan pasal kita nak jadi macam ni. Nombor satu, mungkin doa mak ayah kita dulu-dulu ni. Ni yang dulu duduk di main masjid ni, yang pakai ketayak atas kepala ni, ada yang kat serban ni, balik-balik kerja ni, tuan-tuan sekalian, masalah Allah Sayyid Muhammad ni terus main masjid ni. Ni bukan cara kita dulu-dulu ni. Bukan kita macam ni. Kita dulu ni serabut. Sayyid Muhammad tak reti malu buat benda maksiat. Mak kita punya susah hati dengan kita ni, angkat tangan doa malam, ya Allah, bagilah hidayah ke anak aku, ya Allah, ya Allah, berilah taufik ke anak aku, ya Allah, bimbinglah anak aku. Menangis mak kita. Mungkin berkat doa mak kita satu hari, pup, Allah dengar lah kita jadi macam mana kita sekarang ni. Dan mungkin juga apa yang jadi dengan kita sekarang ni, tuan-tuan, sebab pernah satu ketika kita minta ampun atas dosa dan Allah dengar pengampunan. Allah dengar luahan hati kita tu. Ya Allah ampun dosa aku, ya Allah ampun dosa. Pernah kot sekali. Pernah tak, tuan-tuan, menangis dengan dosa? Kalau tak buat tiap-tiap hari pun mungkin ada sekali yang tuan-tuan buat yang Allah dengar luahan perasaan tuan-tuan tu. Salam Allah Sayyid Muhammad. Betul tak ni? Tuan-tuan pernah tak ni? Tak tahulah, saya tak tahu nak cerita lebih-lebih. Nak buat selalu-selalu, nak menangis selalu-selalu, takut, bukan kita. Hati kita ni keras. Tapi kot pernah sekali dalam bulan Ramadan ke, atau apa-apa yang berlaku di sisi kita ke, yang kita angkat tangan sungguh, kita menangis, waktu tu Allah dengar sungguh dan Allah makbulkan. Maka kata ulama, salih ala Sayyid Muhammad, salih ala Sayyid Muhammad, antara tanda Allah terima taubat seseorang itu ialah Allah mengurniakan kepadanya sahabat-sahabat yang baik. Kawan-kawan baik ni dia datang, yang dengan dia tu menyebabkan kita rajin main masjid, yang menyebabkan dengan dia tu kita rajin dengar tazkirah, yang dengan dia tu, sebab tu ulama sebut, tuan-tuan, kalau Allah kurniakan, apa ni, Sayyidina Umar sebut, kalau Allah kurniakan kepada kamu sahabat yang baik, pegang dia erat-erat. Jangan lepas. Jangan lepas. Sebab orang macam ni, dia susah nak dapat dan dia mudah hilang. Tak ada benda yang buruk yang akan dapat melainkan kebaikan bila kita ada kawan-kawan yang baik ni. Sebab sifat seseorang di sisi kita ialah dia akan mempengaruhi kita. Seorang pergi jumpa dengan seorang syekh. Dia kata, wahai syekh, cerita dekat aku siapa aku. Aku ni siapa, syekh? Syekh kata, aku tak kenal kamu tu siapa. Tapi kamu cerita kepada aku siapa kawan kamu, aku akan cerita siapa kamu. Sebab kita ni adalah represent kepada siapa yang duduk dekat-dekat dengan kita. Sebab sifat manusia suka meniru. Dan subhanallah, tak ada tempat rujukan yang patut kita tiru melainkan satu rujukan paling istimewa, nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah guna perkataan ketegasan sallallahu alaihi Muhammad, tahqid, pengukuhan. Sesungguhnya laqad kana lakum, sesungguhnya pada sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sallallahu alaihi fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik. Daripada kita bangun tidur sampai kita bangun tidur balik, semua boleh tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua boleh tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni, tuan-tuan duduk dalam majlis ni. Ada tak Nabi SAW tunjuk macam mana cara duduk dalam majlis? Ada tak? Ada? Yang kita duduk ni, kita duduk cara Nabi SAW tak? Tak tahu. Kita tak mengaji. Kalau kita mengaji, kita tahu macam mana cara dia. Ni pakaian yang kita rasa macam ni Nabi SAW ni. Kat serban ke? Saya lihat semua pakai baju kemeja ke? Pakai jubah ke? Tadi makan petang. Makan tadi ni. Makan cara Nabi ke? Betul-betul ke? Kalau kita buat semua ikut macam Nabi SAW. Ikut saja. Nombor satu, apa kelebihan kita dapat dengan kita ikut sunnah Nabi SAW? Yang pertama, Allah akan kurniakan pahala. Pahala sepanjang masa duduk dalam pahala. Nak apa? Nak apa lagi? Sepanjang masa Allah bagi pahala, 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 pahala kat kita sampai kita tidur balik. Esok bangun, himpun pahala lagi. Pahala, pahala, pahala. Esok bangun, himpun pahala, pahala, pahala lagi. Allah. Untuk orang yang ikut sunnah Nabi SAW. Yang kedua, apa kelebihan kita ikut sunnah Nabi SAW? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keduanya tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah tanda cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Cinta Nabi SAW ni tuan-tuan, bukan main-main. Bukan benda kecil-kecil cinta Nabi SAW. Kalau takdir tuan-tuan mati malam ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak mati ni nak bawa iman yang paling sempurna. Kalau nak mati, sebab lepas mati, lepas mati tak payah duk cari dah jalan nak tambah iman, tak tak ada dah, tak ada dah. Oh nak buat ibadat, oh nak sedekah, oh nak semayang banyak-banyak, oh nak pergi mengaji, nak tuntut ilmu, tak ada dah. Lepas mati je tak ada dah. Nak paksa, nak buat, nak bersungguh, nak mujahadah, nak cari, nak tambah iman banyak-banyak waktu hidup. Waktu hidup. Supaya nanti bila mati tu bawa iman sempurna, solid, cantik, pi depan Allah. Solid iman kita, cantik, sempurna. Ha tu. Tapi macam mana nak mati kalau tak cinta Nabi SAW? Sedangkan syarat kesempurnaan iman mencintai Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga aku ni lebih dia cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih daripada mak bapaknya, lebih daripada anak pinaknya, lebih daripada manusia seluruhnya. Macam mana nak mati kalau iman tak sempurna? Dan macam mana nak dapat iman sempurna kalau tak cinta Nabi SAW? Apa tanda kita cinta ke seorang? Tanda kita cinta ke seorang, kita ikut dia. Kita ikut dia. Salih seorang. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia ni anak muda waktu duduk dengan Nabi SAW. Usia dia lebih kurang 9 tahun. Banyak hadis kita riwayat daripada dia. Yang kita duduk ambil hadis, kita duduk beramal banyak-banyak benda ni, banyak daripada Anas bin Malik. Dia di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Top 10. Apakah kelebihan Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Nombor satu, dia orang muda. Orang muda ni jenis hafaz mudah lekat. Kita ni jenis tua-tua sikit. Apa yang ni tuan-tuan sekalian, kalau budak-budak muda hafal ni macam pahat di batu. Kita ni macam menulis di daun keladi. Kan? Apa yang pagi bukan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mai petang tabaka, tabaku, tabaka, lupa dah. Kita. Nombor dua, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mahir menulis. Kalangan sahabat ramai tak pandai menulis waktu tu, dia pandai menulis. Nombor ketiga, dia dapat redha ibu dia.
Dia nak pergi mengaji, mak dia hantar dia dalam keadaan redha. Dia duduk tu dalam keadaan dia redha. Bertembung dua redha, maka dia jadi seorang yang bermanfaat. Nombor empat ni, duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan guru dia. Guru dia pula sumber ilmu. Sebab tu karakter sahabat ni, dia macam karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia akan terikut dengan siapa yang bimbing dia. Kalau tuan-tuan tengok seorang anak murid kepada seorang guru, akhlak dia biasanya akan sama macam guru dia. Guru dia cakap lembut, anak murid dia akan cakap lembut. Kalau guru dia cakap kasar, anak murid dia akan cakap kasar. Sebab karakter seorang itu dia akan main daripada guru dia yang yang duduk membimbing dia. Dan salah satu daripada karakter seorang murid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya sangat baik. Seorang ulama dekat, ulama tua dekat Yaman, saya minta maaf saya tak ingat nama dia, waktu saya jumpa dia, dia kata al-ulama warathatul anbiya, ulama ni pewaris Nabi. Yang diwariskan daripada ulama, dia diwariskan daripada Nabi kepada ulama bukan sekadar ilmu tetapi juga akhlak Nabi SAW. Kalau guru kita nak panggil dia ulama pewaris Nabi, akhlak dia mesti macam Nabi SAW. Kalau akhlak dia tak macam Nabi, maki hamun orang, cakap bukan main. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, maka dia ulama tapi bukan ulama pewaris Nabi sebab dia tidak berakhlak dengan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan faham tak ni? Anas bin Malik radhiyallahu an, akhlak ya Allah. Pasal apa? Pasal ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada manusia paling dia cinta melainkan Nabi SAW. Dan apabila dia cinta dekat Nabi, dia akan nak ikut semua benda yang Nabi SAW buat. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kalau saya mengaji pada guru saya, saya akan bawa akhlak guru saya. Guru saya mengaji pada guru dia, dia bawa akhlak guru dia. Guru dia mengaji pada guru dia, bawa akhlak guru dia. Sampai kepada siapa ni? Sampai kepada akhlak sahabat yang ambil akhlak ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu bangun rantai dia. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita cinta, bila kita ikut Nabi, itu mudah-mudahan jadi tanda kita cinta kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kan? Yang ketiga, bila kita cinta kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat, bila kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat apa? Kita dapat kasih sayang Allah kat kita. Dapat kasih sayang ke Allah. Allah kat kita. Tak berhenti setakat tu. Dapat kasih sayang Allah. Dapat pengampunan pula atas dosa-dosa yang telah kita buat daripada Allah SWT. Allah sebut dalam Quran, Surah Ali Imran ayat 31, Allah kata, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibakumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah aku. Nescaya Allah akan mengasihi kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dapat apa tuan-tuan? Dapat cinta Allah kat kita. Orang yang dapat cinta Allah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyid Muhammad, apa dia dapat? Bila seorang itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia dapat cinta Allah, salli ala Sayyidina Muhammad, maka apa yang dia akan dapat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang pertamanya tuan-tuan, para malaikat, maksudnya Nabi SAW, cerita Allah akan panggil, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, malaikat Jibril alaihi salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah panggil, kata Nabi cerita, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbahu fa yuhibbuhu Jibril. Allah panggil malaikat Jibril alaihi salam, wahai Jibril, mai mengadap. Mai mengadap, malaikat Jibril pi mengadap Allah. Allah kata, wahai Jibril, sungguh aku cinta kat orang ni. Kamu cintalah kat dia.
Malaikat ni kalau Allah tak suruh pun, apa yang Allah suka dia akan ikut. Itu sifat malaikat. Tapi dalam bab cinta kat orang ni, Allah perintah malaikat, malaikat cinta kat dia sebab aku cinta kat dia. Malaikat Jibril kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka waktu tu juga malaikat Jibril cinta kat orang tu. Tak berhenti sekat situ. Malaikat Jibril salli ala sayyidina Muhammad. Thumma yunadi fis sama. Kemudian malaikat Jibril panggil pula seluruh penduduk langit. Panggil pula seluruh penduduk langit mai berhimpun mengadap. Ni nak buat press statement. Salli ala sayyidina Muhammad. Buat press statement apa? Panggil seluruh penduduk langit mai berhimpun. Fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbu ahlus sama. Ni wahai penduduk langit sekalian, sesungguhnya Allah cinta dekat orang ni. Cintalah kat dia. Malaikat Jibril perintah seluruh penduduk langit untuk cinta kat orang tu. Maka seluruh penduduk langit pun cinta dekat dia. Tak habis dekat situ, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, summa yudha'u lahul qabulu fil ard. Dan kemudian daripada itu orang itu akan diterima oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini. Ulama sebut bila penduduk bumi ini terima dekat dia, maka orang seluruh penduduk langit akan percaya bahawa orang ni orang baik. Dia akan berusaha melindunginya daripada perkara-perkara yang dah tidak diingini. Dan apabila Allah cinta kat seorang tu, maka Allah akan melakukan dan menginginkan supaya orang ini dia akan mendapat kebaikan di dunia, baik dekat dunia, baik kat akhirat. Bila balik kat Allah cinta kat kita ni tuan-tuan, tahu apa jadi? Hidup kita ni sentiasa duduk dalam bimbingan Allah, mudah untuk buat baik. Lepas tu jangan duk heran kadang-kadang kita nak buat satu benda Allah tak bagi. Kawan-kawan kita kata apa? Weh hang tengok dak video tu? Video apa? Lah semua orang dapat, hang tak dapat. Aku tak dapat pun pasal apa aku tak dapat? Rupanya Allah tak mau bagi kat dia. Dia pula pergi marah ke orang. Pasal apa hang tak main hantar kat aku? Aku pun tak teringat nak hantar kat hang, kata. Ha, salli ala sayyidina Muhammad. Kita dengar hang lu duduk kecoh-kecoh dalam grup tu, hang duduk diam aja. Grup mana? Grup masjid tu, grup geng merepek Masjid Jamek. Dia kata. Adalah satu grup WhatsApp tu, kata. Kita grup merepek mana pula dah? Ada. Aku tak ada pun dalam grup tu. Pasal apa tak invite aku masuk dalam grup tu? Orang lupa kat dia. Pasal Allah lupakan orang untuk masukkan dalam tempat yang Allah tak mau dia jadi dosa. Allah tak mau bagi dia jadi dosa. Dia pula rasa sakit hati pasal tu orang-orang tak masuk dalam grup tu. Tuan-tuan tahu pasal apa? Pasal Allah nak bagi kebaikan dekat dia. Pasal apa Allah nak bagi kebaikan dekat dia? Pasal Allah nak dia jadi baik. Pasal apa Allah nak jadi baik? Pasal Allah sayang kat dia. Itu dalam sebuah riwayat Nabi SAW sebut apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata salli ala sayyidina Muhammad. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa ida'ahu allati yabsitu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'lin la'u'tiyannahu wa li ista'adhani law'idhannahu. Bila Allah mencintai seorang itu, Allah lah yang akan menjadi telinganya, dengan telinga itu dia mendengar. Allah lah yang akan menjadi matanya, dengan mata itu dia melihat. Allah lah yang akan menjadi tangannya, dengan tangan itu dia memegang. Allah lah yang akan menjadi kaki itu, dengan kaki itu dia berjalan. Maksud dia apa? Telinga dia ni, Allah tak izin dengar benda tak elok. Allah bimbing telinga dia untuk dengar benda yang baik-baik saja. Allah bagi mata dia tengok benda-benda yang elok aja, yang tak elok Allah tak bagi. Tangan dia Allah bagi pegang-pegang yang baik-baik aja, yang tak elok Allah tak izin tangan dia untuk pegang. Kaki dia ni berjalan, yang berjalan benda baik-baik aja, yang tak elok Allah tak bagi. Untung jadi orang yang Allah sayang. Dan nak dapat cinta Allah kat kita ni tuan-tuan, fattabi'uni, Allah sebut. Apa dia? Ikut aku. Ikut aku. Untunglah kita ni tuan-tuan, Allah bagi panduan. Ada orang Allah tak dapat, ada orang dia tak ada panduan. Tuan-tuan sebut je apa yang tuan-tuan nak buat dalam hidup tiap-tiap hari, ada panduan dia. Islam ajar dekat kita. Nak masuk tandas, duduk dalam tandas buang air besar pun ada panduan. Tuan-tuan tahu berak sunnah? Tak berak sunnah macam mana? Nah,
duduk kaki cenderung sebelah berat sebelah kiri. Nah, kaki kanan tu diangkat tegak, kaki kiri ni duduk, kaki dia paha dia sama duduk. Saya cuma duduk di atas tumit sebelah kiri, tapak kaki kanan tu duduk rapat macam tu, cenderung sengit sebelah kiri. Tu berak Nabi SAW ajar. Cara duduk ketika buang besar pun Nabi SAW ajar. Itu Allah kata udkhulu fis silmi kaffah. Masuk dalam Islam ni, masuk sungguh-sungguh, masuk habis-habis, masuk semua. Allah maksudnya Allah SWT. Masalah dia apa? Kita tak tahu. Tak mungkin dah kita ni baru hari ni tahu kita ada cara berak macam tu. Loh, baru tahu saat malam ni. Nasib baik main malam ni. Dia tak tahu. Pasal apa tak tahu? Pasal tak belajar. Rugi tak? Rugi. Rugi sangat. Orang buat amalan macam-macam. Kita tak tahu. Rugi sangat-sangat. Nabi SAW ajak kat kita duduk lepas maghrib, lepas subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata baca berapa kali? 10 kali salli ala sayyidina Muhammad. 10 kali salli ala sayyidina Muhammad. Ha? Bukan setakat 10 kali. Warij lahu salli ala sayyidina Nabi SAW. Salli ala sayyidina Muhammad sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wathanin rijlaih, dan kaki ni kekal macam duduk tahiyat akhir. Nah, kaki ni macam duduk tahiyat akhir, jangan mengganjak. Allah bagi 10 pahala, Allah angkat 10 dosa, Allah angkat 10 darjat, Allah jauhkan dia pada musibah yang dia tak ingin pada Allah sebut, Allah jauhkan dia pada perkara-perkara yang dia tak ingin, dia akan jadi orang yang paling banyak zikirnya. Syarat dia macam mana? Kaki duduk macam tahiyat akhir. Boleh jadi tak di depan Allah orang tu dapat pahala, kita tak ada. Eh, bukan hang duk pergi semayang subuh sekali dengan aku, bukan duk pergi semayang maghrib sekali, semayang isyak, semayang maghrib dengan aku. Pasal apa dia ni dapat banyak ni? Pasal apa aku tak dapat? Pasal apa? Oh, rupanya salah cara. Pasal apa salah cara? Pasal tak tahu. Rugi tak? Rugi sangat-sangat. Kita berhenti saat untuk azan. Tapi kita sambung lagi insya-Allah. Silakan Tok Bilal. Allahumma rabbana, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma rabbana wa sallim. Ati sayyidina Muhammadin asyura wa fadila. Wa syarafa wa maqama. Innaka la tukhlifu ma'ana. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wal. 15 minit ni insya-Allah. Allah SWT, tuan-tuan, tadi Allah SWT, rugi. Rugi kalau salli ala sayyidina Muhammad, orang tahu kita tak tahu. Pasal apa? Pasal tak belajar dan kita tak bersungguh untuk belajar. Bila belajar, nak buat pula tu satu hari. Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, anak Sayyidina Umar, dia ni dia antara sahabat yang sangat-sangat bersungguh nak ikut sunnah Nabi SAW. Dia meriwayatkan 2630 hadis Nabi SAW, orang kedua selepas Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada kecil dia mengidolakan Nabi SAW sampai ke tahap apa yang Nabi buat dia nak buat. Nabi SAW berdiri, Nabi SAW, dia nampak Nabi SAW duduk solat kat situ, doa kat situ dia nak pergi duduk. Tempat mana Nabi duduk? Kat situ nak pergi duduk. Bersungguh dia macam tu. Nabi, dia nampak, pernah nampak Nabi SAW berdiri satu hari. Nabi SAW berdiri, berdiri doa. Dia pergi tempat-tempat tu, dia berdiri kat situ. Dia nak buat macam mana Nabi SAW buat tu. Sungguh-sungguh nak buat tu. Sallallahu alaihi wasallam pernah lalu satu tempat ada pokok, Nabi dia pernah lalu satu tempat, dia tunduk. Orang kata apa siapa tunduk kat situ? Dia kata dulu aku pernah tengok Nabi SAW jalan kat sini, ada pokok, Nabi tunduk kepala, ada dahat tu. Ha, aku tunduk. Nak tiru Nabi SAW. Pernah bawa satu rombongan nak pergi buat haji sampai di satu tempat. Dia kata, berhenti, berhenti. Ni dia bawa rombongan ni, berhenti. Dia berhenti, dia pergi jalan, pergi satu tempat, dia pergi sallallahu alaihi wasallam. Pergi, kalau tak salah saya, dia pergi buang air ke satu tempat.
Pasal apa berhenti kat sini? Pasal aku dulu, Nabi dulu pernah berhenti buang air kat sini. Subhanallah. Sungguh sampai macam tu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Laula aran Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu lam asjad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, sekiranya aku tak pernah melihat Nabi SAW bersujud, yakni baca surah As-Sajadah, nescaya aku pun tidak akan sujud. Hadis riwayat Bukhari. Anas bin Malik pernah berkata, laula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu lam af'alhu. Kalaulah aku tidak pernah melihat Nabi SAW melakukannya, nescaya aku pun tidak akan melakukannya. Yakni solat sunat di atas haiwan tunggangan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad atas solat sunat atas binatang tunggangan, dia kata. Sungguh nak buat. Kita kena macam itulah tuan-tuan, kena macam tu. Dapat apa lagi tuan-tuan? Tadi kita tahu dapat pengampunan dosa. Cumanya tuan-tuan tengoklah. Nabi SAW sebut dalam ulama Ibnu Kathir sebut berkenaan dengan ayat ni. Ayat ni apa yang Allahumma salli alaihi wasallam disebutkan oleh Allahumma salli ala sayyidina Imam Ibnu Kathir. Ayat ni lah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ayat ni ambil pengajaran ni. Kat saya, diri saya, kat tuan-tuan semua. Nak tengok betul-betul kita tak jadi termasuk dalam kelompok ayat ni. Buatlah tuan-tuan, buat takat mana mampu. Hidup dalam sunnah ni, buat takat mana mampu. Mampu pakai macam Nabi, buat. Mampu berakhlak macam Nabi. Tuan-tuan nak cakap, tolong timbang sebab cakap kita jadi manfaat tak, sebab Nabi tak akan bercakap benda yang tak dimanfaat. Kalau bercakap satu benda sehari menyebabkan orang sama-sama bergaduh, Nabi tak buat macam tu, sebab Nabi takkan buat orang sama-sama bergaduh. Tak. Nabi suruh ni, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam Quran surah Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu sebagaimana kamu kasih diri kamu sendiri. Itu perintah. Nak buat apa pun timbang Nabi buat tak? Kalau aku buat macam ni, Nabi buat tak? Tolonglah. Sebab Ibnu Kathir sebut dalam ayat ni, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah tu. Sampai habis tu surah Ali Imran ayat 31 ni. Kalau kamu cinta pada Allah, kalau betul kamu cinta kepada Allah, ikut aku. Saya, Allah akan cinta kat kamu, Allah akan ampun dosa-dosa kamu. Ibnu Kathir kata apa? Ayat ini merupakan pemutus bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah tetapi dia tidak mengikuti jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka dia adalah orang yang berdusta dalam pengakuan tersebut dalam masalah ini. Bohong. Dia kata dia cinta ke Allah tapi tak mau ikut sunnah Nabi SAW. Orang ni, kata Ibnu Kathir, bohong aja. Cakap bohong aja. Sari Allah Sayyidina Muhammad. Sehingga dia sanggup mengikuti syariat dan agama. Sari Allah Sayyidina Muhammad. Sehinggalah dia sanggup untuk mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Nabi SAW dalam semua ucapan, perbuatan dan keadaannya. Ni baru orang yang betul cinta ke Allah. Saya cinta ke Allah tapi akhlak tak macam akhlak Nabi. Saya cinta ke Allah tapi tak berduduk dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni bohong aja, kata Ibnu Kathir. Qadhi Iyad sebut respon kepada ayat tersebut, dia kata apa? Ketahuilah bahawa barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan mengutamakannya dan berusaha untuk meneladaninya. Itu sifat manusia yang disebut tadilah. Kalau tidak demikian, maka bererti dia tidak dianggap benar dalam kecintaannya dan hanya mengaku-mengaku saja, kata-kata saja tanpa bukti. Maka orang yang benar dalam pengakuan mencintai Nabi adalah akan terlihat tanda kecintaan tersebut pada dirinya. Tanda cinta kepada Nabi SAW yang utama ialah meneladani baginda Nabi SAW, mengamalkan sunnahnya, mengikut semua ucapan dan perbuatannya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, serta
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad menghiasi diri dengan adab-adab yang ditunjukkan oleh baginda. Sama ada dalam keadaan susah mahupun senang, lapang mahupun sempit. Clear lah tuan-tuan. Ni kata kat diri, aku cinta kat Allah ke? Cinta kat Allah. Betul? Eh? Betul. Eh? Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kat Nabi ke? Betul. Eh? Cinta Nabi. Takkan tidak mesti terzahir daripada kita watak, akhlak, sifat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diri kita. Tu baru betul-betul tanda kita cinta kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanda faham lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua nak ikut orang kita ni. Semua nak ikut orang. Tapi tak mau ikut Nabi. Nombor berapa saya pun tak tahu dah. Nombor berapa dah? Asraf? Nombor empat. Apa yang terkandung di sebalik kita mengikut sunnah Nabi SAW? Hikmah. Hikmah. Nabi SAW cerita baring sebelah kanan bila kita tidur kan. Ni dalam, jadi tuan-tuan nak balik lagi, tuan-tuan dapatkan buku ni. Saya ceramah ni bukan sebab saya nak jual buku ni. Sebab tajuk ni saya tengok, sama hidup dalam sunnah, sama macam nama buku saya. Ini saya pun Salih Azim Muhammad, saya kata, ni masih ada buku saya ni. Daripada bangkit Nabi bangkit tidur sampai Nabi tidur balik, ada buat amalan-amalan yang macam Nabi SAW buat. Salah satunya tuan-tuan, Nabi SAW sebut apa yang Nabi SAW buat bila Nabi SAW nak tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Mana dia tu? 118. Bila Nabi SAW nak tidur, kata Nabi, kata Al-Bara' bin Adib radhiyallahu anhu, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, la tatrukunnar fi buyutikum hina tanamun. Jangan biarkan api di dalam rumah kamu menyala ketika kamu tidur. Dalam sebuah riwayat yang lain, inna hadhihi an-nar innama hiya aduwwun lakum fa idza nimtum fa atfi'uha ankum. Api ni musuh kamu, bila kamu tidur padamkanlah api. Tadi hadis riwayat Bukhari Muslim, dua-dua hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi suruh bila kita tidur padam lampu. Saya terbaca satu artikel Salih Allah Asyid Muhammad. Dia cerita kesan daripada kita tidur di barat tulis ni, tentang artikel tentang tidur dalam keadaan lampu menyala. Ni bukan orang Islam tulis, orang barat tulis. Dia kata bila kita tidur dalam keadaan cahaya yang terang, tubuh kita tak mampu rehat, rest dengan sempurna. Sebab sel-sel badan kita dia aktif, sebab dia merasakan dia perlu bekerja. Itu saya baca lah. Nah, saya bukan bidang dia, saya tak tahu, saya duduk baca sajalah. Dia kata, waktu tu saya terlintas, oh betul ya, Nabi SAW suruh bila tidur padam lampu. Jangan tidur dalam keadaan cahaya terang. Nabi SAW duduk gambarkan, takut sagi api terpadam ke, sagi api tumbang ke, menyala terbakar sebagainya. Tapi rupa-rupanya bila kita tidur dalam keadaan lampu cerah ni, dia ada kesan. Sel-sel badan kita yang tak sepatutnya aktif, dia aktif. Dengan menyebabkan sel yang tak sepatutnya aktif, dia aktif yang membawa pada sakit. Rupanya kita tahu, rupanya ada hikmah dia. Nabi SAW juga bila kita tidur, bila tidur Nabi SAW sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila nak tidur, kata Al-Bara' bin Adib radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW idza akhadha majja'aka wada'a kafahu yamna tahta haddihil yamin am ayman wa qala Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Daripada Al-Bara' bin Adib, dia kata Nabi apabila berada di pembaringan, Nabi apabila berada di pembaringan yang hendak tidur, baginda meletakkan tapak tangan kanan di bawah tapak pipi kanan dan mengucapkan, wahai Tuhanku, selamatkanlah daripada azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan sekalian manusia. Kemudian baginda mengiring di atas rusuk kanannya, salli ala sayyidina Muhammad, baring di atas rusuk kanannya. Baring sebelah kanan ni, rupa-rupanya tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, dok orang perubatan lah kata, perut duduk sebelah sini, maka tubuh
tubuh kita ni tak pressure kepada perut. Kalau tidak sebelah kiri, sekejap dia push balik, dia reflux. Salih Muhammad, dekat dengan gas dekat dalam ni, sekejap kita jadi heartburn. Salih Muhammad, sekejap boleh jadi bahaya jantung pula duduk belah atas, dia tak menekan tubuh. Oh, rupanya ada hikmah dia. Kalau kita ikut sunnah baginda Rasulullah SAW, ada aja hikmah yang tersembunyi. Dan yang berikutnya tuan-tuan, ikut sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ni ada apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, dia jadi perisai. Jadi perisai. Perisai apa? Perisai daripada kita melakukan kemaksiatan. Bubur kopiah atas kepala, saya ingat tak pergi karaoke dah kot. Ada tak bubur kopiah kepala pergi karaoke? Tapi karaoke lah Ustaz. Ustaz jangan salah sangka, saya pergi menyanyi lagu nasyid. Kan salih Al-Azim Muhammad pakai jubah ikat serban atas kepala, tak pergi tengok wayang lah kot. Tak tahulah kalau pergi juga kot, tapi saya ingat kalau pergi simpan kopiah dalam poket. Bukan cerita pergi tengok wayang, nak potong kiri pun angkat kopiah tak tepi dulu tuan-tuan. Kereta nak potong kiri, kopiah tak tepi dulu. Pasal apa? Dia jadi perisai. Saya ada kawan seorang tuan-tuan sekalian, salih Al-Azim Muhammad. Waktu saya pergi ceramah satu tempat, saya tengok dia. Dia yang uruskan ceramah saya tu. Habis-habis ceramah, dia pergi makan sekali dengan dia. Dia kata, Ustaz, saya ni dulu gangster. Gangster? Dia memang gangster, Ustaz. Salih Al-Azim Muhammad. Dan salah satu pada sifat gangster ni, Ustaz, tak, kalau tak ada sifat ni, tak boleh jadi gangster. Apa dia? Panah baran. Pantang silap sikit, Ustaz. Saya ni pantang silap sikit, Ustaz. Itulah saya. Panah baran. Saya kata, boy, abang lah ni dahsyat, abang pakai jubah. Tak pernah lekang dengan jubah dia. Ketayak kat atas kepala. Tak pernah tinggal. Hebat abang. Naik motor besar pun pakai jubah juga. Naik motor Harley pakai jubah. Maksudnya Syed Muhammad. Dia kata, Ustaz, inilah cara saya nak jaga panas baran saya. Bila saya nak panas baran, saya nak marah, dia kata, ni, saya peringat diri saya. Sayang, saya sedang berpakaian dengan pakaian sunnah Nabi. Saya tak patut buat benda ni. Rupanya tuan-tuan, dia jadi perisai dekat kita. Maka tuan-tuan, kesimpulan daripada apa yang nak kita bincangkan pada malam ni, kita kena belajar hidup dalam sunnah Nabi SAW. Tak ada benda dalam hidup kita melainkan semua ada rujukannya kepada sunnah Nabi SAW. Daripada kita bangun tidur sampai cuma setakat mana kemampuan kita nak beramal sungguh-sungguh dengan setiap benda dalam urusan kehidupan kita sesuai dengan apa yang Nabi SAW tunjuk kat kita. Mudah-mudahan kita mampulah, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita ni tuan-tuan yang keras ni, seronok nak tiru orang tapi tak mau tiru Nabi. Nabi SAW sebut dah, tuan-tuan, akhir zaman ni kamu akan ikut mereka ni sejengkai demi sejengkai. Salih Muhammad, selangkah demi selangkah, sejengkai demi sejengkai, sampai mereka masuk dalam lubang bewak pun kamu nak ikut mereka. Sahabat kata, apakah mereka ni salih ala salih Muhammad, Allahumma salih Muhammad, Yahudi dan Nasrani? Nabi kata, bahkan siapa lagi? Pasal apa nak ikut orang? Kita ada panduan kita. Panduan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu. Tak usah malu lah. Tok guru saya kata apa? Malu apa? Pegang tasbih, jalan. Pegang biji tasbih tu, jalan. Tahu kita selalu kata apa kat diri kita? Sagi orang kata aku riak pula. Kita yang kata kat kita sendiri, orang tak kata pun. Dia ni. Oh, faham tak faham cakap apa ni? Nak pakai jubah pun segan. Malu. Ikat serban tuan-tuan sekalian, pi pasar raya kan. Orang tengok kita atas pun. Tuan-tuan, ikat serban ni pun segak tuan-tuan, tahu tak? Siapa kata tak segak? Mana? Ikat serban ni lho. Smart lah, smart. Ya, selekeh, butang, leweh, apa semua. Salih Muhammad. Pakailah tuan-tuan sekalian. Pakai bagi smart. Nabi smart tu kan, tahu tak? Pakaian Nabi ni smart. Pai iron baju dia elok. Pakai pink tu. Bukan senang hero nak pakai pink ni. Tapi tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam smart. Pastikan kita smart. Smart dalam pakaian sunnah. Malu apa? Tok guru kata apa? Pegang tasbih, jalan. Sagi orang kata apa kat kita, kita duk kata orang nak kata kat kita. Orang tak kata pun kat kita. Kalau dia kata, dia punya hal lah. Bukan kita pakai, kita pegang tu untuk dia kata.
Kita pegang tasbih sebab nak Allah kata kat kita. Yang tu yang kita nak. Pegang je tasbih, zikirlah sikit. Dia kata, orang tak malu pun pakai skirt pendek duduk berjalan. Dia tak malu kan? Betul tak, tuan? Masalah Jumat. Saya singgah kat kedai Encik Kanak pagi-pagi. Balik pada TV Hijrah, saya suka pergi kat satu kedai tu. Masalah Jumat Ahmad. Saya tak mahu sebut lah lagi tuan-tuan. Ramai-ramai pergi kedai tu pula. Dia tak bagi share kat saya. Kalau dia bagi komisen, saya dah sebut juga. Ya, tuan? Oh, orang kat situ kayuh basikal lah. Orang jogging lah. Pakai ni, tuan-tuan. Allah. Saya kata apa? Manusia dah hilang sifat malu sungguh tuan-tuan. Ya Allah. Anak pakai tudung, mak pakai ketat seketat-ketatnya. Baik tak payah pakai seluar dia tu. Cuma saya tak kata kat dia lah. Ustaz tengok tak? Kalau aku tak tengok macam mana aku nak nampak? Saya tengok dia. Dia lalu depan kita tak? Ya Allah tuan-tuan nak tengok roti canai ke? Tak tengoklah, tunjuklah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lagu tu lah kot kan? Ya Allah, teruklah tuan-tuan manusia. Semua tak malu pun. Dia tak malu pun tunjuk pakaian dia. Dia tak malu pun tunjuk skirt dia. Dia tak malu pun tunjuk rambut dia. Dia tak malu pun pakai macam mana orang-orang barat. Tak malu pun. Kita malu nak pakai sunnah. Kita pula nak malu pakai macam Nabi SAW. Pelik kita ni. Padahal tiap-tiap tahun sallallahu ala Muhammad selawat kat Nabi, kami cinta kat Nabi, kami cinta kat Allah, tapi malu nak ikut sunnah Nabi SAW. Pelik kita. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita untuk beramal dengan sunnah-sunnah baginda Rasul SAW dalam hidup kita. Jangan malu. Mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kekuatan dan mudah-mudahan Allah iktiraf dan Nabi iktiraf kita sebagai umat dia insya-Allah. Tuan-tuan, salawat alaihi Muhammad di kesempatan ni, nah ni buku saya. Dah lah kok-kok lah nak sikit panduan. InsyaAllah saya susun amalan-amalan Nabi SAW daripada Nabi bangun tidur sampai Nabi SAW tidur balik. Dalam ni ada banyak doa-doa, ada cara Nabi SAW, Nabi SAW buat apa bila Nabi SAW balik rumah. Macam mana cara nak bersugi, macam mana cara nak pakai baju, macam mana seorang nak sikat rambut, macam mana nak tanggal baju. Nak tanggal baju pun Nabi SAW ajak, ada doa yang Nabi SAW ajak bila tanggalkan baju. Supaya manusia tak dapat tengok aurat kita dan makhluk lain pun tak dapat nak tengok aurat kita sebagainya. Tuan-tuan boleh sekejap dapatkan dekat bawah sana. Ada sikit je, tak bawa banyak pun. Salih asyamak, mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk tuan-tuan. Saya dapat menumpang ganjaran pahalanya insyaAllah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan kita mampu untuk beramal dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Aqul qawli hadza. وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.